Bendera PKK Kabupaten Ogan Komering Selatan menggelar halal bihalal dengan pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan, serta Ibu Bayangkari, tim pengajian Raudhah, dan organisasi wanita lainnya. Halal bihalal digelar di Guest House, Rabu 12 Juni 2019. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Selatan, Isyana Loreta Sari Popo, dalam kesempatan halal bihalal tersebut meminta maaf atas kesalahan yang selama ini. Dengan memeluk Idul Fitrinya juga, Isyana meminta maaf atas sama pribadi atau lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum melanjutkan sambutan, ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada ibu-ibu semua yang mana pada kesempatan siang ini menyempatkan diri untuk bisa hadir memenuhi undangan saya, yaitu berhalal bihalal setelah habis dari Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Lahir yang batin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini. Isyana juga mengatakan halal bihalal ini juga salah satu cara mempererat tali silaturahmi sehingga terjalin kekompakan dan kerja tim. Isyana juga berpesan setelah Ramadan dan Idul Fitri ini, mari kita sama-sama kembali menjalankan program pokok PKK yang belum terlaksana. Mari sama-sama kita diskusikan apa yang akan kita kerjakan. Dalam halal bihalal tersebut juga diisi ceramah agama oleh Ustazah Naila Alia Hasanah dari Belitang, Oku Timur, yang mengangkat tema tentang kepemimpinan dan silaturahmi. Kameramen Armando Tanjung, reporter Andi Saputra, Infocus TV melaporkan. Nek hitam, nanti tengok.